potong bagus, bagus. Potong saja. Kalau ada cat potong, potong saja. Woi, sentuy. Kalau boleh tahu. Juga paham nih kerja, biarlah juga boleh macam paham situasi yang barang ini macam tadi abang lo loader dia pun mesti selalu tangguh tuh. Kita mau habis lagi ya. Risiko lah kawan, bawa lori low loader yang bawa barang-barang tinggi macam ni. Risiko kena renjatan elektrik tu. Memang ada kawan. Tadi budak dalam van tu babai. Sini ada kabel tapi tinggi. Saya tak risau sangat. Pembantu operator tu dia dekat belakang, dia boleh bantu. Kalau macam kena dia macam ni, angkat tangan slow. Sebab saya dari bawah ni 100% nak jaga dekat belakang tu, memang kita dapat lah. Paling terbaik dia dekat belakang tu, dia tengok macam ni, dia berdiri depan itu hammer, lepas itu sebelah kanan hammer, dia boleh tengokkan hammer macam tu, dia boleh tengok table tu macam ni, dia boleh tahu, dia boleh jarakkan lah, dia boleh jarakkan macam boleh tengok dia punya situasi kena ke tak kena. Dia terus tangan ini macam saya dekat depan ni, terus tekan minyak. Lancarlah. Sudah mau dekat itu simpang 3 yang saya akan masuk kiri. Sekejap lagi boleh sampai. Ini ada kabel. Kita tengok dia macam mana signal. Oh dia tak, oh nah macam itu dia signal. Dia boleh tengok, dia boleh jarakkan. Dia macam ada jarak, kalau ada space dia suruh jalan. Kalau tiada space dia suruh stop. Macam ini tiada space. Ini tiada space. Dia suruh stop. Dia suruh stop. Okey. Okey okey. Dia masuk. Sekarang jalan. Signal atas. Hati-hati, jaga-jaga. Dia macam ini slow. Kalau dia bawa macam ini terus jalan.
macam dia punya character lah. Tadi operator dia nak berhenti dekat sana, dekat sini lagi banyak kabel. Dia fikir sudah habis kot. Ada ni. Sudah mau dekat itu simpang 3. Masuk kiri sudah center. Sudah selamat. Sampai dekat sini memang macam wah.
kerja yang sempurna lah. Tapi masih banyak kabel lagi. Saya pun fikir sudah habis. Operator ni langgar apa ni? Dia langgar apa ni? Tali apa ke dia langgar ni?
simpang tu, simpang 3 tu. Siapa yang hantar sini misionari tu, komenlah sikit. Saya pun nak tahu juga. Macam mana dia turun itu hari di sini, kat sini? Dia lalu ini jalan macam mana dia? Ada satu macam mini ke ataupun dia punya trailer ada rendah sikit terus jalan ke? Saya pun motor juga. Saya rasa Puan Sinamex lah yang kat sini mesin atas sini. Saya rasa lain lori. Mungkin lori Kelantan ke kan. Itulah dia tidak boleh ambil lagi. Kalau Sinamex mesti dia pun driver siapa hantar dia yang ambil. Selalu macam itu. Melainkan itu driver ada masalah, dia cuti ke, dia sakit ke, baru dia tidak ambil. Tapi kalau dia setakat dia cuti, dia sakit, biasa saya punya bos tunggu itu driver sehat, baru dia pergi ambil itu mesin. Kalau saya dikasih Namex lah, kalau dia mestilah selalu macam itu, tunggu itu driver hari itu, driver hantar, habis hantar hari itu, suruh dia juga yang ambil. Janganlah aman hantar, Habib hantar, bilang Habib, jarang. Tapi banyak ada juga lah kawan. Ada. Saya selalu guna macam itu. Dia orang hantar kebanyakannya saya ambil. Ada. Ui, kereta pun rapat kawan. Kiri kanan kawan. Macam mana aku nak lalu ni? Dia kena jalan dulu. Okey. Ya. Abang, terus jalan bang. Saya tak boleh kalau pakai ini. Saya fikir betul-betul dari tadi lagi sudah habis kabel. Rupanya sampai sini masih ada lagi. Ini saya akan berhenti. Saya akan tengok berapa lori, berapa banyak kereta yang sudah menunggu dekat belakang. Ya bang, thank you bang. Dia akan naik itu perdana ke sana. Yang saya kasih jam tadi, kereta-kereta semua yang saya kasih jam. Saya akan masuk kiri ya. Saya jawab pasti kan. Hello bang. Saya belok kiri. Saya belok kiri. Okay. Tadi ini toke mesin dia kata saya boleh belok lah sekarang kan? Boleh. Dia boleh belok, saya pun belok juga. Sampai sini memang saya sudah senang hati ya kawan. Memang senang hati. Setelah job hari ini, job tempat sempit, saya akan turun di sini dekat notebook buat video untuk hari ini. Assalamualaikum, salam truckers.